Pencegah gigi berlubang, Pepsodent memberikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat datang dalam acara Dental Expert Webinar volume ke-49. Perkenalkan, saya dengan Dr. Gigi Andi Wirahadik Suma SP Pros, selaku MC sekaligus moderator pada acara hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyapa seluruh rekan sejawat di Dr. Gigi yang telah bergabung pada acara hari ini. Sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi rekan sejawat yang menjalankan. Meskipun sambil berpuasa, semoga seluruh rekan sejawat tetap semangat untuk dapat mengupdate ilmu pengetahuan yang semoga menjadi amal baik bagi kita semua. Baik rekan sejawat sekalian, perkenalkan saya untuk membacakan tata tertib serta informasi Grand Prize terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan sejawat, untuk tata tertib webinar, yang pertama, peserta wajib menuliskan username dengan format nama cabang PDGI atau instansi serta nama dokter. Peserta wajib memute mikrofon ketika webinar ini berlangsung. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas suara dari pemateri. Dan peserta wajib men-turn on video selama webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah diberikan lewat Telegram Group. Serta yang ingin bertanya seputar materi wajib menggunakan fitur Raise Hand atau dapat mengetikkan pada fitur chat terlebih dahulu dan nanti saya akan bacakan pertanyaannya untuk dijawab langsung oleh pemateri. Serta yang ingin bertanya seputar teknis acara dapat menyampaikan pesan kepada host melalui fitur chat atau lewat telegram messenger kepada admin. Dan untuk mendapatkan informasi terkini seputar PersoDen silahkan follow Instagram dari PersoDen Dental Expert Center. Instagram Tanya Pepsoden serta Sensitif Mineral Expert. Untuk post test, nantinya peserta hanya diberikan kesempatan satu kali akses dan peserta perlu mengisi lengkap seluruh pertanyaan beserta data diri termasuk kota, domisili praktek, alamat email, dan nomor telepon. Link dapat diakses setelah webinar ini selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Diharapkan untuk rekan-rekan sejawat jangan membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan e-sertifikat ber peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Sertifikat nantinya hanya akan dibagikan lewat telegram grup dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Dan rekan-rekan sejawat, jangan lupa mengupload foto ataupun video sebanyak-banyaknya saat webinar ini berlangsung lewat Instagram feeds ataupun stories. Dan jangan lupa dok, sertakan caption yang menarik, serta hashtag Pepsodent Mouthwash, dan jangan lupa di tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Expert Center dan tanya Pepsodent. Boleh juga di tag ke akun Instagram dari rekan-rekan sejawat lainnya ataupun Fasilitas kesehatan tempat dokter bekerja, dan bagi yang beruntung, akan mendapatkan grand prize berupa produk dari Pepsodent. Baik, rekan-rekan sejawat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut, Pepsodent akan membagikan empat video edukasi mengikat gigi pagi dan malam hari kepada teman sejawat dokter gigi yang bisa diakses oleh Telegram Messenger serta website sebagai media edukasi yang dapat digunakan kepada pasien. Dokter-dokter juga dapat mengunduh secara langsung video-video edukasi tersebut dengan cara men-scan QR Code yang tercantum pada bagian pojok kanan bawah di setiap slideshow yang akan ditampilkan. Sebelum kita berkenalan dengan berbicara hari ini, saya ingin memberikan kabar menarik mengenai inovasi terbaru dari Pepsodent, yaitu Pepsodent Mothwas Active Defense dengan teknologi CPC yang efektif untuk melawan virus dan memiliki rasa yang tidak pedas karena tidak mengandung alkohol. Pasti rekan sejahat sudah penasaran sih sebetulnya seperti apa sih Pepsodent Mothwas Active Defense? Mari kita simak video berikut ini. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. nggak, bu? Dengan Pepsoden gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsoden berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Rekan sejawat, di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan mengenai pentingnya untuk memperhatikan perawatan gigi dan mulut agar terhindar dari permasalahan kesehatan yang lebih serius, terutama dalam hal perlindungan untuk melawan bakteri dan kuman di dalam rongga mulut, melindungi gigi dan gusi, serta mencegah bau mulut. Terlebih lagi bagi pasien dalam perawatan ortodonti, khususnya dalam kondisi pandemik seperti saat ini, dan hari ini kita telah kedatangan seorang pembicara yang merupakan pakarnya dalam permasalahan tersebut, yaitu Dr. Dr. Gigi Himawan Halim, DMD, MS, FICD, SPO. Izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Himawan terlebih dahulu. Dr. Himawan adalah seorang Bachelor of Science in Chemistry from UCLA dan mendapatkan gelar DMD dan MS in orthodontic from Washington University School of Dental Medicine, serta mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Indonesia. Luar biasa nih, Dr. Himawan. Halo, Dr. Himawan, apa kabar? Halo, dok. Boleh ya, ambil dulu? Ya. Bagi. Terima kasih, Dr. Andi. Apa kabar? Baik, dok. Biasanya kita ketemu di Kampus. Negatif room ya dok ya, <laughs> ketemunya online sekarang. Baik dok, semoga sehat-sehat ya dok ya. ya Dan kasih. senang sekali saat ini Dokter Himawan telah bersedia untuk menjadi pembicara dalam acara Dental Expert Webinar pada hari ini. Dan Dokter Himawan, kalau boleh tahu, bagaimana tanggapan Dokter Himawan tentang acara Dental Expert Webinar maupun program-program lainnya yang diadakan oleh Pepsodent? Silakan dok. Uh, menurut saya program-program uh, webinar ini sangat membantu terutama uh, bagi rekan-rekan sejawat yang baru lulus dan juga yang ma maupun yang para senior yang perlu upgrade tentang produk-produk yang baru. Uh, apalagi zaman di zaman pandemi ini uh, kita perlu informasi yang lebih detail tentang produk yang baru karena kita juga jarang keluar rumah ya. Jadi ini banyak menolong webinar-webinar ini. Baik, terima kasih Dokter Imawan atas tanggapan positifnya dan Dokter Imawan tanpa mengulur waktu lebih lama kami persilakan kepada Dokter Imawan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih, Dr. Andy, sebagai moderator. Baik, selamat pagi, rekan-rekan sejawat yang... Saya berterima kasih telah meluangkan waktunya pada hari Minggu pagi ini untuk mendengarkan presentasi saya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gigi Ratu Mira beserta seluruh tim Pepsodent yang memberi kesempatan dan mengundang saya untuk berbicara pada pagi hari ini. It's my honor. Rekan-rekan uh, sejawat, uh, pagi ini saya akan <coughs> Share bagaimana uh, apakah semua gigi impaksi itu perlu dicabut atau tidak uh, dari sudut pandangan sebagai seorang ortodontis. Uh, yang saya maksud gigi impaksi itu semua gigi kecuali gigi wisdom, ya jadi apa gigi sulung, apa gigi bungsu. Ya, jadi semua gigi anterior daripada gigi delapan. Jadi kalau kita dat seorang pasien datang seperti ini dengan melihat ada X-ray cephalometry dan kita lihat ada gigi yang mengarah ke arah hidung, bagaimana kita harus menghandle nya? Ya, apakah kita cabut atau kita refer atau bagaimana? Ya, atau seperti kasus ini di mana gigi tujuhnya, mandibular tujuh kiri dan kanan, impaksi, delapannya di atasnya. Apakah kita mau diamin aja begini? Atau yang ini, di mana tujuh kiri dan kanan impaksi, enamnya uh, sudutnya lingual tilted ke distal, terus gigi delapannya sudah di atasnya daripada gigi tujuh. Kita nggak bisa diamin kasus-kasus seperti ini kalau ada di, kalau seorang pasien datang ke kita. Atau ini, gigi kaninus dua, apakah kita perlu membawa turun atau kita mesti mencabut? Baiklah, sebelum itu, kita mulai dulu dengan teori bahwa tata laksana gigi impaksi itu sangat komplikasi ya dan memerlukan uh, multidisipliner approach ya dan treatment seperti yang Kokic bilang bahwa kita harus bekerja sama dengan bedah mulut untuk uh, mengakses Uh, Surgicalnya ini apa lagi? Terus, uh, dia juga bilang kita harus. Uh, sama juga dengan uh, periodontis untuk me, uh, menghandle uh, uh, gingiva di daerah gigi yang impaksi tersebut. Uh, dal dalam artikelnya bahwa mengatakan bahwa kita perlu mencari suatu daerah yang edentulous di mana uh, ruangan itu untuk uh, space untuk gigi impaksi untuk keluar. Di mana di situ kita perlu mempunyai cukup touch gingiva sebagai donor site uh, untuk uh, gigi impaksi itu keluar. Kedua, gigi impaksi itu uh, bagian dokter gigi, kita sebanyak mungkin, sebaik mungkin kita untuk menseis semua gigi, kalau bisa, tetapi kadangkala kita. Uh, Mempunyai kesulitan untuk uh, mensave gigi tersebut, sehingga kadangkala -kadang, walaupun itu gigi kaninus, terpaksa kita harus uh, mengekstraksi. Dan untuk itu, maka kita memerlukan data yang uh, komplit, baik itu dari klinik, uh, secara klinis, maupun secara radiografi, untuk menentukan treatment plan terhadap gigi tersebut. Apa yang kita katakan sebagai gigi impaksi atau delayed tooth eruption itu adalah suatu erupsi uh, dari suatu gigi yang waktunya berbeda daripada erupsi uh, uh, dari gigi tersebut secara normal itu berbeda secara uh, race maupun secara uh, gender. Baik wanita atau pria itu juga berbeda uh, gigi pertumbuhan giginya tersebut. Parameter yang kita gunakan itu adalah dua uh, chronological age, itulah ada, adalah waktu gigi tersebut untuk uh, erupsi. Kedua adalah biological eruption. Itu kita bisa melihat progresif daripada pertumbuhan daripada akarnya. Secara insiden, gigi impaksi itu ditemukan 1-3 persen dan berbeda dalam setiap etnik. Kebanyakan gigi impaksi itu ditemukan di bagian palatal dan urutan daripada gigi infaksi itu uh, permulaan ada gigi wisdom, kemudian maxillary canine, ke kemudian maxillary central incisor. Etiologinya uh, itu merupakan multifaktorial, kebanyakan uh, meng uh, involving uh, genetik dan juga uh, faktor lingkungan, seperti Uh, kekurangan ruangan, uh, frenum yang abnormal, terus uh, prolong retensi daripada gigi disiduous, terus ke keempat adalah trauma karena jatuh terhadap gigi sulungnya, terus bisa juga tooth, terus supernumerity, tumor, dan localized cyst, kekurangan vitamin D dan uh, endokrin disturbances. Gigi infaksi dapat menyebabkan beberapa masalah seperti uh, root, uh, root resorption atau root dis displacement disebabkan oleh gigi infaksi. Kedua juga bisa menyebabkan periodontal problem pada gigi tetangganya. Ketiga, bisa menyebabkan sakit river pain di daerah gigi impaksi tersebut. Terus gigi impaksi tersebut bisa, kalau kita nggak handle dengan baik atau kita biarkan saja, bisa menjadi kemungkinan terjadi sis atau ontogenic tumor dan kalau terjadi gigi impaksi di daerah anterior itu bisa menjababkan uh, static problem. Treatment protocol daripada uh, gigi impaksi itu, pertama kita harus mencari ruangan, ya itu bisa secara ortodontik kita membuat uh, membuka space opening. Terus kedua kita harus Menghilangkan ideologi faktor seperti uh, sisa akar mungkin yang mengganggu, atau penumbuh yang ada di uh, permukaannya. Ketiga, kita bisa mengekspos gigi impaksi tersebut. Keempat, kita harus uh, dalam rangka untuk. Antisipasi diimbasi tersebut untuk keluar kita harus menyiapkan area ruangan tersebut supaya diimbasi itu bisa keluar. Kalau memang tidak bisa keluar sendiri, terpaksa kita harus melakukan traksi dengan bedah. Kita bisa join dengan periodontis atau bedah mulut. Untuk membuka gigi tersebut, kita bisa mungkin membuka saja, bikin access opening, atau kalau perlu, kita memasang gold chain untuk mentraksi gigi tersebut ke permukaan. Teknik yang biasanya dipakai itulah, ada dua teknik. Biasanya, yang kita sebut apical position flap itu uh, kita membuka uh, gingivanya dan kita menaruhnya ke arah apikal. Dan di sini kita memerlukan uh, atas gingiva yang cukup supaya pada waktu uh, uh, crown daripada gigi impaksi itu keluar, uh, atas gingivanya itu akan sekeliling giginya itu jadi baik. Kedua adalah close eruption technique. Ini adalah membuka flap, terus kita memasukkan, menjahit, atau cincifat di gigi impaksi tersebut, lalu kita memasang bonding traksi untuk supaya di gigi tersebut dan kita pelan-pelan menarik gigi sebut ke permukaan Dari semua gigi impaksi yang sering kita ketemukan selain gigi wisdom adalah gigi caninus. Di mana gigi caninus ini sangat penting kita tahu bahwa gigi caninus ini sangat penting untuk oklusi. Jadi sebanyak sebaik banyak mungkin kita mencoba untuk Menyelamatkan gigi impaksi tersebut, tapi kadangkala tidak semua gigi impaksi kita bisa selamatkan. Untuk itu, di sini makanya kita bahas sedikit tentang gigi kaninus yang impaksi, bahwa kalau kita dengan adanya gigi impaksi tersebut itu akan menyebabkan perawatan ortonya itu akan bertambah lama. Karena mungkin untuk menarik gigi impaksi itu ke permukaan, mungkin membutuhkan separoh daripada perawatan orto tersebut. Kedua, kadangkala menyebabkan problem kehilangan avelar, tulang alveolar di sekitar gigi in lateral insisif maupun gigi primolar kadangkala juga di daerah gigi kaninus ketiga terjadinya root resorption yang disebabkan oleh gigi kaninus itu terhadap gigi tetangganya seperti gigi lateral incisor maupun primolar pertama dan yang terakhir adalah resesi dari, daripada gingival di bagian labial atau palatal daripada gigi impaksi tersebut. Metode untuk untuk tata laksana gigi impaksi kaninus, ya, pertama-tama kita harus eh, kalau ada gigi sulung daripada uh, kaninus sulungnya kita harus cabut dulu. Dan waktu dan uh, situasi itu uh, timingnya itu sangat dibutuhkan yang tepat karena kalau gigi kaninus uh, kaninus tersebut akarnya telah tumbuh sempurna maka itu akan telat dan kita akan mempunyai uh, uh, kesulitan untuk mengeluarkan me 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 gigi impaksi kaninus tersebut. Jadi timing dan waktu untuk uh, uh, perawatan gigi impaksi itu sangat penting. Dua kita bisa uh, kita harus mengcreate ruangan tersebut juga bisa dengan headgear atau uh, pendulum untuk membuat ruangan uh, kaninus Space untuk kaninus tersebut, atau kita juga bisa memakai palatal expander untuk melebarkan Muscle art, sehingga ter ter terbuat ruangan bagi kaninus. Kita memakai bracket wire uh, untuk uh, menyediakan ruangan dalam uh, menunggu supaya kaninus itu turun. Diagnosa daripada gigi impaksi kita bisa melakukan secara klinis maupun secara radiografi. Secara klinis, kita bisa melihat apakah di daerah tersebut ada tonjolan di bagian labial atau palatal. Jika lo, eh, pada umur usia daripada waktu gigi tersebut sudah tumbuh dan gigi ini belum tumbuh. Kedua kita bisa lihat juga apakah gigi tetangganya itu tipping, kemisial atau ke distal. Berarti ini kita ada gigi yang missing. Secara radiografi kita bisa Uh, menggunakan periapical film itu bagi rekan-rekan kita yang di daerah mungkin untuk CT scan itu uh, mungkin juga di ibu kota juga agak susah uh, paling gampang kita menggunakan periapical film juga bisa occlusal film maupun extraoral seperti panoramik maupun cefalometri tetapi paling, kebanyakan daripada dokter gigi mempunyai periapical film. Kita mungkin membahas sedikit tentang uh, uh, dua metode daripada periapical film yang digunakan yang sangat sederhana. Yang pertama adalah cube safe teknik Clark. Itu adalah uh, di mana pertama kita me, me, memasang X-ray ini dengan mengambil X-ray pertama, kemudian secara horizontal kita menggeser ke cube-nya ke arah distal maupun mesial, di mana apabila hasil daripada X-ray tersebut gigi impaksinya berlawanan daripada Pergeseran daripada X-ray cupnya itu, maka gigi impaksi itu berada di palatal atau di lingual. Apabila dia mengikuti gigi impaksi itu, maka gigi impaksi itu berada di uh, di bukal. Yang kedua adalah bukal object rule. Bukal object rule ini. Pegeseran daripada tube head itu secara vertikal. Jadi di sini juga sama, kita ambil pertama X-ray dengan tube yang normal, kemudian kita geser secara vertikal ke arah atas atau bawah. Jika lo gigi impaksi itu mengikuti daripada arah, Uh, tube head-nya itu berarti uh, giginya berada di, berada di labial. Dan apabila dia berlawan arah daripada uh, arah pro, uh, dari tube head, maka gigi infaksi itu berada di palatal atau lingual. Uklusal film, kita bisa pasang uh, secara uklusal kita ekstrim x-ray dengan menggunakan periapical kita bisa lihat itu linggul atau apakah bukal daripada kedudukannya panoramik itu juga sebetulnya sama karena panoramik itu berputar berlawanan arah daripada kan di belakang dia mesinnya berputar apabila dia panoramiknya berputar ke arah kiri dan gigi impaksinya berputar berlawan arah, itu berarti dia di bagian palatal. Kalau CT scan itu yang paling baik karena kita bisa melihat angle-nya maupun posisinya terhadap gigi-gigi sebelahnya sehingga kita mengetahui secara persis dan juga dokter bedah bisa mengetahui secara persis posisi pada gigi tersebut berada. Sekarang kita lanjutkan dengan case yang pertama. Case yang pertama adalah seorang anak laki-laki, 14 tahun, sentral uh, insisifnya impacted, uh, impaksi kita melakukan traksi incisor. Ini kasus waktu saya residency Ini adalah nya dengan gigi yang mengarah ke hidung. Ini panoramiknya dengan dua gigi ke arah atas dan missing gigi bawah incisifnya. Ini foto intraoralnya, terus kita lakukan pembukaan dan pemasangan bracket. Dan di sini kita bekerjasama dengan bisa dengan periodontis maupun oral surgeon, tetapi yang perlu diingat bahwa kebersihan daripada sesudah operasi ini itu sangat penting sukses kesuksesan daripada prosedur ini karena kebersihan ini faktor utama daripada sukses itu ini kita dalam perjalanan untuk gigi infeksi itu turun ke uklusal dan ini sesudah di permukaan Ini kelihatan daripada sefalometrinya, di mana satu gigi mempunyai akar yang bengkok ke arah permukaan labial. Ini panoramiknya juga bisa kelihatan di sini. Ini adalah yang gigi akar giginya yang ke arah labial, dan ini adalah foto intraoral dan terlihat bahwa gigi ini lebih Torkingnya, inklinasinya lebih berbeda dengan gigi yang sebelahnya. Karena gigi ini kita harus kompromi supaya akarnya nggak keluar di atas. Walaupun keluar, kita bisa melakukan endodontik. Dengan sesudah endodontik, kita bisa memotong akar yang keluar ke permukaan sehingga kita bisa menutupnya lagi dengan jaringan lunaknya. Ini kasus yang kedua, sama. Selama karir saya sebagai ortodontis, saya menemukan kasus seperti ini sudah 6-7 kali. Ini adalah seorang anak laki juga, ini pri panoramiknya, dia datang dari Semarang. Dengan keluhan gigi ini, insisifnya ini tidak tumbuh. Ini dalam uh, foto intermediate panoramiknya setelah ruangan di dibuka di supaya uh, memberi kesempatan uh, gigi impaksi ini untuk turun. Tapi dengan kasus ini kita harus melakukan bedah dan memasang buckle chain apa gold chain untuk traksi ke permukaan ini sesudah sampai setelah selesai panoramiknya dan ini hasilnya dan terlihat kita membutuhkan flap sesudahnya supaya gigi insisif ini yang yang infaksi ini uh, terlihat lebih baik lebih cakep karena di sini terlihat sangat uh, jangkung ya lebih besar daripada secara estetik kurang baik jadi kita memerlukan kerjasama dengan periodontis untuk mem memasang apical flap di sini kasus ketiga itu adalah seorang perempuan dengan umur 14 tahun impacted daripada second mandibular molar. Ini adalah panoramiknya. Di sini kita terlihat second molarnya, dua-duanya kiri dan kanan impaksi, di mana wisdomnya belum Baru belum cukup tumbuhnya, dan kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, perawatan, menurut pengalaman saya, perawatan ortonya akan menjadi waktu. Perawatan ortonya bisa menjadi dua kali lebih panjang, dikarenakan separuh daripada perawatan orto ini adalah untuk. Memperbaiki gigi impaksi ini, dan kita juga tidak bisa mendiamkan kalau pasien datang dengan keluhan seperti ini karena oklusinya tidak baik, dan juga dapat menimbulkan makanan, impaksi makanan di daerah sini. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah pecamputan gigi wisdom dan kita uh, upright daripada mendir mendirikan uh, second molar ini. Ini uh, foto panoramic uh, final di mana uh, gigi molar keduanya sudah upright dan memakan waktu kira-kira hampir 8 bulan untuk mengupright gigi tersebut. Sekarang oklusi, oklusinya dari pasien tersebut lebih baik. Kasus keempat adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dengan gigi impaksi kaninus. Nah, di sini kita melakukan gigi kaninus ini ekstraksi dikarenakan oleh posisi daripada gigi kaninus ini tidak eh baik ya. Karena dia di atas daripada gigi sentral dan lateral insisif. Eh, oleh karena itu ruangan sebetulnya ada untuk gigi ini ditraksi ke bawah, tetapi karena posisinya Nah, kita memutuskan untuk mencabut gigi kaninus tersebut dan menggantikan dengan gigi primolar sebagai gigi kaninus. Walaupun itu tidak sempurna, tetapi eh, apa boleh buat kita lebih baik kehilangan kaninus daripada mencoba membawa turun kaninus ke permukaan dengan de dan di sini kita khawatir akan melukai akar daripada gigi sentral maupun gigi lateral. Nah, yang ini adalah seorang anak perempuan kasus ini ini juga eh, di mana ada gigi impaksi kaninus di di posisi di atas gigi sentral insisif di mana gigi akar daripada gigi sentral insisif tersebut sudah habis dan gigi lateralnya masih ada sedikit pasien ini datang sudah dalam keadaan begini sehingga kita kita memutuskan untuk mencabut gigi insisif sentral dan mencoba untuk mentraksi ke bawah ke permukaan gigi kaninus. Ini adalah foto intraoralnya, di mana ini ada space untuk kaninus, ini lateral, ini sentral, ini primolar, ini dari anterior. Ini foto periapikalnya. Jelas sekali di akar daripada gigi sentral insisif ini sudah habis dan lateralnya masih ada sedikit. Ini deposisi yang lebih berbeda. Kita memasang kawat di mana di sini kita setelah dilakukan pencabutan daripada gigi sentral kita memasang gigi prostodontik untuk cover up secara estetik. Ini setelah kaninus keluar. Dan ini setelah kita melakukan crown pada gigi tersebut supaya melihatnya sebagai sentral di sini ini lateral dan ini primolarnya kita gantikan sebagai gigi kaninus dari depan kelihatan secara estetik sangat baik Dan ini panoramik terakhir terlihat ini primolarnya lateral dengan akar yang masing ya semoga bisa bertahan beberapa tahun dan ini kaninusnya kita uh, crown dengan uh, pemasangan crown untuk menyamakan dengan gigi uh, kiri sentral uh, insisifnya. Secara konklusi untuk gigi impaksi ini kita perlu memerlukan data yang sangat lengkap untuk mengadakan evaluasi baik itu secara klinis maupun secara radiografis kita harus bekerja sama dengan sejawat periodontis maupun sejawat bedah mulut. Uh, bahkan dengan prostodontis untuk final uh, final treatmentnya dan kita juga harus siap dengan uh, plan a plan b karena kadangkala kita uh, mencoba untuk mentraksi gigi, gigi tersebut tapi di tengah jalan gigi tersebut ternyata angkelos atau um, kita jadi harus berubah plan untuk merubah perawatan tersebut, dan gigi impaksi itu harus dievaluasi. Apakah ada patologi bagi gigi impaksi, terutama kayak wisdom, itu perlu dievaluasi secara reguler atau teratur untuk melihat apakah ada patologi yang berubah. Kadangkala gigi tersebut bisa berubah secara patologis sehingga menjadi sis. Oleh karena itu mengapa kita meng, untuk pasien untuk menghimbau pasien untuk mencabut gigi impaksi itu untuk menghindari terjadinya pertumbuhan sis atau tumor di daerah gigi impaksi tersebut. Demikianlah pra presentasi saya terhadap gigi tersebut. Uh, oleh karena itu, saya kembalikan kepada moderator Dr. Andi. Baik, terima kasih Dr. Imawan atas uh, sharing ilmunya yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua, serta pemaparan case reportnya yang luar biasa ya dok ya tadi ya. Baik, rekan-rekan ya. sejawat, setelah ini masih banyak lagi sesi berikutnya yang tidak kalah seru. Namun sebelumnya mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Aduh, bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mana bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Baik, rekan-rekan sejawat, telah kita saksikan video Pepsodent Mouthwash Active Defense dengan teknologi CPC yang efektif untuk melawan virus dan memiliki rasa yang tidak pedas karena tidak mengandung alkohol. Dan saat ini kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Gigi Ratumira Afifa, GC Klinden MDSC, selaku Head of Professional Marketing Beauty and Personal Care Unilever Indonesia selamat pagi Dokter Mira, apa kabar? Selamat pagi Dokter Andi, kabar baik. Baik, alhamdulillah. Terima, terima kasih presentasinya dok luar biasa. Terima kasih Dokter Mira. Baik, semoga Dokter Mira dalam keadaan sehat ya dok dan diberikan yeah. kelancaran selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini baik dokter Mira eh, sepertinya nih dari rekan-rekan sejawat masih banyak nih yang ingin tahu tentang Pepsodent mouthwash active defense dengan teknologi cpc untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada dokter Mira ya. oke terima kasih dokter Andi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada dr. Himawan sekali lagi kemudian juga kepada teman-teman sejawat dokter gigi di seluruh uh, penjuru Indonesia selamat menjalankan ibadah puasa semoga uh, ibadah kita diterima dan diberi kelancaran. Nah, izinkan saya uh, tadi sudah didahului oleh dr. Himawan dengan presentasinya yang Uh, apa namanya membuka mata sekali ya ternyata apa ortodontis itu begitu kompleks uh, sangat membutuhkan kerjasama dan bukan hanya estetik yang mungkin selama ini masyarakat uh, selalu ingat tetapi juga fungsi dan uh, pastinya bagaimana caranya supaya uh, apa uh, Kehidupan di rongga mulut itu betul-betul bersinergi, ya. Nah, izinkan saya untuk uh, membawakan uh, presentasi mengenai mouthwash yang mengandung CPC teknologi. Selanjutnya, nah ini adalah uh, materi dari presentasi saya hari ini. Uh, fakta mengenai coronavirus, mouthwash berteknologi CPC, aksi antiviralnya aksi antibakteri, aksi antiplak dan peran mutlas untuk kontrol infeksi. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya bahwa apa eh, pandemi ini masih belum berakhir. Kalau kita lihat total kasus positif hari ini telah menembus angka 6 juta dengan angka kematian yang cukup tinggi yaitu 156 ribu orang. Ditambah dengan adanya varian baru Omicron kondisi pandemi di Indonesia kembali memasuki gelombang ketiga yang menyebabkan tingginya angka kasus. Lagi kita sebentar lagi mau mudik, saya lihat tadi di koran ada kira-kira 85,5 juta pemudik setelah dua tahun tidak mudik. ya. Jadi kita masih harus tetap waspada, karena kita tidak tahu kapan sih virus ini bisa terkendali. gitu ya. Kemudian juga masyarakat banyak yang masih salah paham mengenai resiko penularan COVID-19. Selain di saluran penafasan, banyak riset juga menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 ini juga terdapat di rongga mulut orang yang terinfeksi, terutama di air liur. Nah, saya kemukakan sedikit mengenai fakta mengenai coronavirus. Nah, coronavirus ini memiliki selubung lipid dengan mahkota protein. Nah, mahkota protein inilah yang menempel pada sel induk, dan virus bisa menyerang kepada sel induk tersebut. Sementara salah satu jalur utama penularan virus adalah melalui droplet air liur yang keluar saat kita bernafas, berbicara, bersin, ataupun batuk. Jadi, mengurangi jumlah virus di dalam rongga mulut dapat menjadi pendekatan kesehatan masyarakat yang penting untuk menekan transmisi dari coronavirus itu sendiri. Nah, kalau kita lihat fakta-faktanya mengenai penularan tersendiri. Ternyata mulut itu memang merupakan kunci penularan dari coronavirus. Jadi kalau misalnya kita lihat di belakang tenggorokan itu adalah tempat virus bersarang. Kemudian pada kelenjar air liur ternyata 1 ml air liur dapat mengandung jutaan kuman atau virus bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang ada di tenggorokan. Nah, kemudian ketika kita satu kali batuk keluar itu 200 juta partikel virusnya. Dan dalam satu kali membuang nafas, droplet air liur dapat menyebar lebih dari 1 meter. Oleh karena itu, 3M salah satunya menjahit ke jarak dan memakai masker itu memang sangat penting ya kalau melihat fakta-fakta ini. Karena apa? Karena virus penyebab COVID-19 ini menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluarnya cairan dari hidung yang telah terdeteksi sebelum, selama, dan setelah fase akut penyakit, begitu juga dalam kasus tanpa gejala. Oleh karena itu, mengurangi jumlah virus di mulut dipercaya dapat membantu mengurangi penularan dan berdasarkan hal tersebut, Unilever ikut berpartisipasi dalam diskusi komunitas medis dan ilmiah global seputar potensi penggunaan motwas untuk melawan virus SARS-CoV-2. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan penelitian yang dilakukan oleh Unilever ya mengenai motwas yang mengandung CPC ini Kenapa sih CPC ya? Karena CPC itu adalah bahan surfaktan yang digunakan di banyak rumah sakit untuk membunuh virus. Nah, CPC ini juga dikenal efektif melawan virus karena menargetkan dan menghancurkan selubung lipid sehingga virus tidak dapat menempel pada sel manusia. CPC juga dapat melakukan hal-hal yang sama pada virus-virus lain yang memiliki selubung. Selanjutnya. Nah, Selain mengandung CPC, motos dengan CPC teknologi juga mengandung 0,07 persen CPC dan floret. Jadi seba selain sebagai bahan antivirus yang efektif, mengurangi 99,9 persen jumlah virus dalam 30 detik, CPC teknologi motos ini juga mengandung bahan antibakteri yang terbukti mengurangi plak dan radang musi dan juga mengandung floret. Nah ini adalah studi in vitro yang dilakukan oleh King di laboratorium yang telah diakui secara internasional untuk menilai aktivitas virusidal dari empat watt wash yang mengandung fluoride, yang satu mengandung 0,07% CPC, kemudian yang satunya mengandung 15,7% etanol, kemudian yang satu mengandung 0,2% zinc sulfat dan satu lagi mengandung campuran enzim bisa dilihat oleh teman-teman sejawat sekalian bahwa motos yang mengandung 0,07 persen CPC dapat mengurangi jumlah virus sebanyak 99,9 persen. Dan yang dilakukan adalah sebanyak 0,5 liter, liter sel manusia yang diuji dengan ini adalah surrogat virus, yaitu pengganti virus yang disarankan sebagai agen uji untuk aktivitas berkaitan dengan SARS-CoV-2 diinkubasi dengan 4,5 mililiter motos yang tepat pada suhu ruangan selama tiga menit. detik. Kemudian penurunan rata-rata dari jumlah virus dari pengguna setiap motos dikalkulasikan dengan membandingkan kelompok kontrol yang hanya mengandung virus. Nah bisa dilihat di sini bahwa Motos dengan teknologi CPC mengurangi jumlah virus hingga 4 log 10 saat inkubasi dengan strain surrogate coronavirus pada manusia selama 30 detik dan jumlah ini setara dengan pengurangan jumlah virus sebanyak 99,9%. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa Motos dengan CPC dapat membantu mengurangi penyebaran coronavirus. Selanjutnya Nah, kemudian ini adalah uh, studi in vitro yang dilakukan oleh Liverpool School of Tropical Medicine menilai aktivitas virusidal dalam muatwas berteknologi CPC terhadap SARS-CoV-2. Ya, jadi yang sebelumnya adalah surrogate, yang ini adalah langsung terhadap uh, SARS-CoV-2. Metode tes ini bersandar internasional dan digunakan untuk menilai aktivitas muatwas terhadap virus dalam suspensi dan kemudian caranya sama jadi sel manusia yang terinfeksi SARS-CoV-2 diinkubasi dengan Motwas yang tepat pada suhu kamar selama 30 detik dan terlihat di sini before dan after treatment Motwas dengan teknologi CPC mengurangi jumlah virus hingga 4 log10 saat diinkubasi dengan virus SARS-CoV-2 selama 30 detik secara in vitro dan jumlah ini setara dengan pengurangan jumlah virus sebanyak 99,9% dan penelitian ini mengkonfirmasi hasil yang terlihat pada virus urogen. Selanjutnya, dan ini adalah hasil penelitian yang sudah publish di Journal of Dental Research dan di sini dilihat bahwa memang moltuas yang mengandung CPC terbukti untuk mengurangi jumlah dari virus SARS-CoV-2 sebanyak 99,9%. Selanjutnya. Nah, ini adalah uh, sebuah uh, uji klinis yang dilakukan di Singapura langsung kepada pasien yang memang sudah terinfeksi dengan SARS-CoV-2. Nah, jadi kita uh, membandingkan uh, beberapa mouthwash ya dan terlihat di sini bahwa uh, dibandingkan dengan kontrol yaitu pasien yang hanya berkumur dengan air, uh, CPC yang mengandung uh, mouthwash yang mengandung CPC teknologi secara signifikan mampu mengurangi jumlah virus sejak 5 menit setelah berkumur dan bertahan hingga 6 jam. Nah, uji ini dilakukan secara randomized control trial atau terkontrol secara acak untuk meneliti keefektifan dari berbagai motos yang mengandung bahan aktif berbeda dalam mengurangi jumlah virus SARS-CoV-2 pada air liur pasien yang memang positif COVID-19. Dan ini memang masih kecil, yaitu sebanyak 16 pasien, dan dibagi secara acak menggunakan povidon iodin dibandingkan dengan chlorhexidine juga, CPC teknologi, dan air sebagai kontrol. Dan kemudian sampel air liur dikumpulkan dari semua pasien pada awal pemeriksaan, dan nah, pada 5 menit serta 6 jam setelah aplikasi mouthwash atau air, sampel menjadi uh, dilakukan analisa uh, PCR dan pembanding pada nilai CT, dan ini adalah uh, hasilnya. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan mengeluarkan uh, sebuah uh, Publish jurnal mengenai penelitian selanjutnya yang dilakukan untuk menguji keefektivitas dari motos yang mengandung CPC teknologi. Dan uji klinis independen ini sudah dipublikasikan bagaimana ternyata motos itu bisa mengurangi fire load di saliva. Selanjutnya. Nah, ternyata selain mengurangi jumlah virus, banyak juga penelitian yang memperlihatkan bahwa motos yang mengandung CPC ternyata memiliki aksi antibakteri yang signifikan. Nah, kita tahu bersama bahwa banyak spesies bakteri anaerob berhubungan dengan penyakit mulut. Dan dalam studi klinis, motos yang mengandung CPC secara signifikan mengurangi jumlah total bakteri anaerobik dalam plak setelah penggunaan selama enam bulan. Nah, jadi kita lihat di sini, di awal, tiga bulan, dan enam bulan. Studi ini dilakukan selama enam bulan dengan metode acak, paralel, dan penyamaran ganda. Kemudian menggunakan plasibo, melewat, melibatkan 62 peserta yang diinstruksikan untuk menyikat gigi tiga kali sehari selama dua menit. Kemudian berumur dengan 15 ml motos yang mengandung CPC dan dibandingkan dengan kelompok kontrol dan dilihat setelah 30 detik, setelah sarapan, makan siang, dan sebelum tidur. Dan pada bulan ketiga dan keenam, pagi diva dikumpulkan dari permukaan buka pronula pertama dan kedua pada rahang atas dan rahang bawah. Ini terlihat sekali penurunan dari jumlah bakteri anaerobik secara signifikan dari awal tiga bulan dan dengan pemakaian teratur selama enam bulan. Next, dan ini adalah uh, penelitian lain yang uh, memperlihatkan adanya lima kali pengurungan plak setelah pemakaian motos yang mengandung CPC berturut-turut selama 30 hari. Dan kita lihat ini adalah perbandingan bagaimana pasien yang memang hanya menggunakan pasta gigi berfloride, kita dibandingkan dengan uh, pasien yang menggunakan pasta gigi berflorat digabung dengan motos yang mengandung CPC, nah ini adalah uji klinis. Ya. Uh, jadi, selama berada di rumah, uh, para pasien diminta untuk menggosok gigi dua kali sehari selama 2 menit, baik dengan pasta gigi berflorat saja atau uh, menggunakan pasta gigi yang uh, berflorat ditambah dengan motos. Kemudian, pemeriksaan gigi dilakukan sebelum uji coba. Kemudian setelah penggunaan pertama, kemudian setelah 7 hari, 14 hari dan 30 hari dan di sini kita lihat di setelah penggunaan selama 30 hari terjadi pengurangan timbunan plak sebanyak lima kali lebih sedikit. Selanjutnya Nah, jadi berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa peran mots dalam kontrol infeksi dalam perawatan di klinik gigi itu sangat penting. Jadi American Dental Association dan Center for Disease Control and Prevention atau CDC sudah merekomendasikan penggunaan obat kumur sebelum prosedur perawatan di bidang kedokteran gigi. Karena apa? Memang mengurangi resiko infeksi silang, mengurangi viral load dari Sars-CoV-2 dari prosedur perawatan gigi sebelumnya, dan mengurangi pembentukan koloni bakteri dibandingkan tanpa penggunaan mouthwash karena kemampuannya untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Dan hal ini juga sudah direkomendasikan oleh PDGI sendiri. Dan saya uh, menyampaikan quote uh, dari Profesor Ian Sheppel, dia adalah Head of Research dari Institute of Critical Sciences, University of Birmingham yang memang sangat uh, sering berkolaborasi dengan Unilever untuk melakukan research-research uh, di uh, bidang kesehatan gigi dan mulut. Dan rekomendasi beliau adalah, modus dengan kandungan teknologi CPC dapat menjadi langkah sederhana, efektif, dan aman bagi masyarakat untuk mengambil tindakan perlindungan dan pencegahan transmisi COVID-19 bersama dengan langkah-langkah yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan. Jadi ini juga mungkin bisa merupakan salah satu dari edukasi yang bisa disampaikan juga oleh teman-teman sejawat dokter gigi sekalian, yaitu kita bisa bantu untuk melawan coronavirus dengan 3M ekstra, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, mengenakan masker, dan menggunakan motos yang mengandung CPC. Pastinya jika mengalami gejala kita harus mengikuti imbauan dari otoritas kesehatan. Sebelum uh, saya menutup presentasi saya dalam rangka World Oral Health Day, PersoDen mengadakan uh, program teledentistry dan juga kami mengundang dokter-dokter gigi untuk mengikuti uh, program uh, relawan dokter gigi yang disebut dengan PersoDentist. Bisa dilihat di Instagram Perso Den Dental Expert Center, di mana nanti uh, kami uh, akan memberikan SKP point untuk bakti sosial dan juga intimate clinical workshop yang pastinya sangat menarik untuk dokter-dokter gigi sekalian dan tempatnya hanya terbatas hanya untuk 300 pendaftar yang pertama. Silakan dilihat di Instagram Dental Expert Center di Instagram teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pasien kita. Saya kembalikan ke Dokter Andi. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Mira atas pemaparan materinya dan sharing informasinya. Tentunya hal ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan dapat menjadi panduan edukasi bagi para rekan sejawat dokter gigi kepada masyarakat. Baik, rekan-rekan sejawat sekalian, sekali ini kita akan memasuki sesi foto bersama. Nanti akan dibagi menjadi dua kesempatan. Kesempatan pertama saya akan berikan kesempatan kepada para pembicara. Dan nanti di kesempatan kedua, kita akan foto bersama dengan seluruh peserta. Untuk itu, saya mohon kesediaannya untuk di kesempatan pertama kepada Dr. Himawan dan Dr. Ratu Mira untuk mengaktifkan fitur video dengan menggunakan fitur background yang telah tim panitia berikan. Baik, saya akan hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dok. Satu, dua, tiga. Baik, untuk kesempatan kedua, saya mohon kesediaannya untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur video. Jangan lupa dok, virtual background ya. Dan jangan lupa nih yang paling penting, apalagi lagi bulan puasa, senyum pepsodennya ya dok ya. Oke, Nanti, saya akan bagi menjadi tiga sesi, ya. Untuk sesi pertama, satu, dua, tiga. Sesi kedua, satu, dua, tiga. Sesi terakhir, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara dan rekan-rekan sejawat semuanya. Dan saat ini kita telah memasuki sesi virtual skill training. Ya, nanti akan dibawakan oleh Dr. Himawan. Dan nanti saat pemaparan materi virtual skill training, Dr. Himawan akan memberikan pertanyaan kepada para peserta semua berdasarkan kasus-kasus pasien yang akan ditampilkan nantinya. Nah, bagi rekan sejawat nanti yang ingin menjawab pertanyaan dari Dr. Himawan silakan aktifkan fitur raise hand. Nanti saya akan pilih siapa yang uh, pertama mengaktifkan fitur raise hand dan nanti dapat menjawab langsung pertanyaan dari Dr. Himawan ya. Nanti bagi peserta yang beruntung dan terpilih dan dapat menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik yaitu berupa produk dari Pepsodent. Baik, rekan-rekan sejawat, sudah siap? Dan nah, Dr. Himawan, apakah sudah siap untuk mempresentasikan materi ya. virtual training? Ya. Baik, kalau jika sudah, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Himawan. Terima kasih, Dr. Andy. Nah, ini ada seorang, ini twin ya, sebetulnya. Dua, twin, dua anak perempuan, twin, umurnya 17 tahun. Dia datang ke saya untuk orto kedua kali. Dengan keluhan giginya tonggos. Ya, setelah saya ngambil panoramik dan data semuanya, saya temukan ini. Di sini terlihat bahwa second molarnya kanan kiri impaksi. Ya, saya cabut ini empat gigi untuk menghilangkan BIMAX-nya, karena komplainnya itu BIMAX-nya. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah impaksi daripada second molar kanan-kiri dengan molar ketiga yang sudah fully erupted juga. Nah pertanyaan saya ini adalah sequence daripada uh, perawatan ini. Apakah kita mencabut ini second molarnya atau kita mengambil mencabut third molarnya kita berdiriin second molarnya. Dengan catatan bahwa kalau kita ngambil second molar ya ada kemungkinan bahwa tulang ini akan banyak yang rusak. Dengan kalau rusak, ini akan susah untuk maju ke anterior. Nah, pertanyaannya, apakah kita nyabut second molar atau third molar? Boleh yang kiri second yang kanan, yang kiri, eh, yang kanan second molar, yang kiri third molar, itu boleh nggak usah dua-duanya second molar atau third molar. Boleh kombinasi. Itu pertanyaannya. Baik. Ini twin dua-duanya sama dengan kasusnya kayak gini, persis. Ya, pada rekan-rekan sejawat yang ingin menjawab, silakan menggunakan fitur resen. Ini sudah ada nih, dok. Ya, silakan. Untuk satu pertanyaan, mungkin saya berikan kesempatan kepada dua peserta ya. Yang pertama, Dokter Niful Laili Tis atan dari kabupaten pdgi kabupaten bekasi silakan dok boleh diaktifkan fitur eh uh, fitur videonya atau boleh langsung menjawab dok di unmute dulu dok maaf Oke, mungkin kita ke pen penjawab yang kedua dulu, yaitu Dokter Diana dari PDGI Bekasi. Oke, mungkin panitia boleh dibantu. Oh, sudah nambah lagi nih. Nah, Dokter Diana, silakan dok, coba jawab. Oh, Oke. Okay. Uh, selamat pagi Pagi Assalamualaikum uh, Kalau menurut saya Untuk yang bagian Kanan yang dicabut Adalah third molar Karena kalau third molar Kalau kita ngambil Yang second molar pertama akan Merusak tulang rahang Yang kedua kelihatannya ada Locking di apa itu Yang giginya itu kayak terkunci di Gigi molar pertama. Terus yang untuk gigi, untuk bagian kiri itu sebaiknya uh, dicabut gigi yang second molar karena di situ giginya sudah ada penambalan dan mungkin nanti pas kita cabutnya itu dibelah-belah atau otot Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Diana. Dokter Himawan di hold dulu ya jawabannya. Ya. ya. Kita kasih kesempatan ke satu lagi Dokter Gigi untuk menjawab yaitu Dokter April. Silakan Dokter April. Ya, terima kasih kesempatannya Dokter Andi. Selamat pagi untuk Dokter Himawan dan Dokter Mira. Uh, kalau menurut Pendapat saya, dilakukan pencabutan pada gigi M2 yang kanan dan pencabutan pada gigi M3 yang kiri. Dok, jadi sama kayak iya, dok. Alasannya, alasannya untuk yang... Gigi M2 kanan, eh, karena selain yang disebutkan tadi, karena kemungkinan ada kerusakan tulang, dan kalau yang kiri, karena giginya sudah tambalan, dok. Oke. Okay. Baik, dokter Rimawan, karena sudah dua peserta, mungkin boleh di... Boleh dipilih dok, mana yang jawabannya paling tepat nih antara dokter Diana atau dokter April nih dok? ah ini yang saya, memang itu yang menjadi masalah bagi saya. Karena saya bingung eh, kalau saya ambil second molar ini, ada kemungkinan tulang akan rusak. Sehingga third molarnya susah dibawa maju. Ya, tetapi saya konsultasi dengan sampai empat dokter bedah mulut, kebanyakan mau mereka mencabut gigi, ya mereka lebih gampang nyabut ini gigi wisdomnya. Saya suruh suruh upright gigi second molarnya ini, tapi second molar ini posisinya yang kanan ini. Usu, uh, sangat susah ya untuk di upright ya karena dia u, di bawah daripada crown daripada first molar dan first molarnya ini di atasnya daripada second molar karena dia udah kena uh, tilted uh, distal kan yang kiri sih belum terlalu parah tapi yang kanan udah terlalu uh, agak parah Nah, dokter bedah kebanyakan maunya nyabut uh, wisdomnya Akhirnya saya ketemu satu dokter bedah yang mau nyabut second molar ini. Dengan catatan, saya bilang, jangan dirusak ya tulangnya. Dia bilang, dia akan janji nggak rusak. Akhirnya kita cabut second molar ini. Uh, ini hasilnya. Third molarnya kita bawa maju. Yang ini juga second molarnya. Third molarnya kita bawa maju. Ya, yeah. jadi yang tadi jadi second molar yang kita ambil dua-duanya. ya di sini yang yang tambelannya udah hilang yang ini second molarnya juga diambil jadi dua-duanya simetri termolarnya kita bawa maju gimana dokter Andi siapa yang menang dokter Imawan boleh pilih dok yang paling mendekati dok jawabannya hmm. Kali tadi nomor dua ya. Nomor dua berarti Dokter April ya dok. Ya. Baik kalau gitu selamat kepada Dokter April mendapatkan hadiah produk dari Pepsodent. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh Panitia ya dok. Baik Dokter Rimawan kita lanjut ke kasus berikutnya mungkin dok. Ya. kepada rekan sejawat yang belum mendapat kesempatan tenang aja karena masih banyak kasusnya dan nanti masih ada banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Pepsodent. Silakan Imawan. Nah, ini kasus yang ke kedua. Anak usia 12 tahun missing second molar. Ini third molar impacted second molar. Ini ada third molarnya, impacted K9. Ini first premolar, second premolar, molar pertama, molar kedua, ketiga. Ini lateralnya, yang sisi sini sih benar. Nah, pertanyaan saya, ini kan hilang. Mau diapakan supaya kita bisa menggunakan uh, molar ketiga ini sebagai molar kedua. Mau diapakan supaya ini kita bisa save. Yang kedua, ini yang sisi sini, apakah kita akan membuang ini atau membuang ini? Dan kalau dengan dengan alasannya dan kalau satu di ini dibuang ini majunya bagaimana karena ini jauh benar ya kalau ini straight forward ya, infeksi ini ruangannya ada ini bisa turun. Ya, silakan jawab. Jadi pertanyaannya ada dua ya dok ya. Ya. Jadi yang untuk kanan bawah harus diapakan dulu itu daerah kehilangannya supaya gigi M3-nya bisa maju ya dok ya. Ya. Kemudian yang kanan kiri pilihannya antara mencabut gigi M2 atau M3-nya gitu ya dok ya. Ya. Oke, ini sudah ada yang resen, dok. Dokter Gigi Cindy dari PDG Ambon. Silakan, dokter Cindy. Ya, silakan, dok. Ya, terima kasih, dok. Atas kesempatannya, jadi untuk yang kanan, kanan bawah, untuk gigi M3-nya itu Pertama, kemungkinan kita harus kerjasama pasti dengan perio juga, dengan dokter perio. Jadi kita harus, kalau enggak dokter perio, mungkin dengan surgeon ya, dengan bedah mulut. Jadi dibuka askes, dibikin exposure, kemudian e, nanti akan dibonding untuk di M3-nya. Jadi M3-nya itu akan ditarik. Kemudian kalau untuk yang kiri, saya memikirkannya mungkin M2. M2 yang kiri itu yang akan diambil. Ini pasti kerjasama juga dengan bedah mulut atau mungkin. Dan kemudian untuk M3-nya yang kiri saya juga pikir sama akan di ditarik untuk dibonding agar dia bisa uh, untuk bisa close space-nya tersebut. gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih jawabannya, dokter Cindy. Dokter Imawan, di hold dulu ya, dok. Satu, ya. satu lagi, nih, kita kasih kesempatan kepada yang resen Udah banyak nih, Dokter Imawan, dari dokter kepada Dokter Yulia Stuti M dari PDGI Yaktim. Silakan, Dok. Ya dok, silakan dok. Boleh langsung dijawab. Suaranya belum terdengar dok. Maaf. Dokter Julia Tuti, Halo Dokter Andi, untuk yeah. Yulia Stuti sudah ter-unmute, namun suaranya belum terdengar. Dokter boleh dicoba kembali untuk pengaturan suaranya. Barangkali ada headset, dok, atau handsfree yang bisa digunakan. sepertinya masih belum terdengar, dokter. Sudah pakai headset, Dok, ya? Atau mungkin eh, boleh, Dok, di kalau memang suaranya tidak bisa terdengar, boleh, Dok, coba diketikkan di chat, Dok, untuk jawabannya. Ya. Baik, mungkin saya kasih satu kesempatan lagi ya dok ya sambil menunggu jawaban dari dokter Julius Kuti kepada dokter Aditya Agung dari PDGI Malang nih dok silakan dok hey, selamat pagi dok uh, mau jawab nyoba ya silakan dok ya yeah. uh, yang sebelah kanan Mau wisdom ya, ditunggu saya sih. rivernya nunggu sampai akarnya terbentuk sempurna dulu, yang wisdom kiri kanannya. Terus yang nanti setelah akan terbentuk sempurna, baru dibanding ditarik ke uh, M1-nya. Terus yang sebelah kiri diambil M2-nya, karena terlalu... oh horizontal banget jadinya dikorbankan yang M2 nya diambil nanti nunggu sambil M3 nya ditunggu sempurna akarnya baru nanti setelah sebenarnya ditarik di ke M1 kirinya juga gitu terima kasih dok baik terima kasih jawabannya dokter Aditya dokter Yulia mungkin sudah diketikkan jawabannya atau menjawab, udah sudah bisa menjawab langsung dok suaranya belum terdengar dok Dr. Uh, Yulia boleh dibantu tadi chatnya dikirim kepada siapa dok Dokter Himawan oke okay, hmm. baik mungkin Dokter Himawan mohon maaf boleh dibantu dicek dok pada kolom chatnya dari Dokter Yulia Stuti Okay. Cabut gigi delapannya, lalu tegakkan gigi tujuhnya. Tujuh kiri ditransplantasi ke kanan bawah. Gigi delapan kanan dan kiri di ondontectomy. Jadi dia delapannya dibuang, tujuh kiri ditransferasi ke kanan. Tapi yang yang kiri jadi bolong. Jadi dokter Yulia bilang tujuh gigi tujuh kiri ditransferasi ke kanan bawah gigi delapan kanan kiri di ondontentomi Jadi, sudah ada tiga jawaban, nih, Dokter Rimawan. Kira-kira mana yang paling mendekati dan boleh di-share? Mungkin, Dok, jawabannya untuk kasus ini. Oke, okay. yang menjadi semua jawabannya masuk akal dengan alasan yang benar, ya, kayak seperti gigi bungsu ini, wisdom ini, kita biarkan. Jawabannya, salah satu tadi ada yang membiarkan supaya dia erupsi dengan pembentukan akar. Yang menjadi masalah, dia akan erupsi makin lama makin jadi impacted di sini. Jadi, masalah lagi nanti itu yang jadi masalah untuk itu, ya. Ini juga, ini sih dicabut, tapi ini juga kita harus kalau kita diemin aja ini supaya dia tumbuh dia akan dia akan tilted dan akan tidur lagi ke, ke ke, arah misial. Jadi kita ingat zaman kita sekolah kita pedo kita pakai distal shoe and shoe ini ya yes. ini yang ini memang hilang kan yang ini saya cabut. Kita kerjasama sama dokter bedah, lagi cabut ini, saya pasang di sosio ini. Nama ini. Supaya dia tumbuhnya ke arah, erupsinya ke arah yang lebih benar, nanti kita baru tarik ke arah anterior. Tapi kalau kita diemin dia giginya miring begini, tumbuhnya tanpa dicegah, nanti dia akan lebih repot untuk kita. Ini pun juga karena anaknya nggak gitu kooperatif ya, ini akhirnya dia mesti ke Australia, ini akhirnya jadi miring gini nih, yang ini. Dan sekarang masuk lagi untuk anaknya kembali di Australia sekolah, sekarang masuk lagi untuk uh, meng-upgrade ini, sama membawa ini maju ke depan. Itu jawabannya. Baik. Dari tiga dokter gigi yang menjawab dok, kira-kira mana yang paling mendekati ini dok? Pertama dari dokter Cindy, kedua dokter Julia, dan ketiga dokter Aditya. Tadi. Hmm, mungkin dokter Cindy ya. Oke, berarti jawabannya pertama ya dok, dokter Cindy dari PDGI Ambon. Berarti ya dok. Baik selamat kepada Dr. Cindy PDG Ambon mendapatkan hadiah berupa produk dari Pepsoden nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Baik, untuk selanjutnya Dokter Imawan, apakah masih ada kasus lagi? Sudah. Sudah selesai ya, berarti ya, Dok ya. Baik, selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang sudah berpartisipasi untuk menjawab tadi ya, Luar biasa nih Dok kayak antusiasnya untuk uh, case report Porto nih banyak yang meminati nih Dok sepertinya Dok. Mungkin boleh sering-sering share case report nih Dok ya. Ya, saya senang berbagi berbagi uh, ilmu dengan teman-teman sejawat karena kita selalu men mendapati problem-problem seperti ini di praktek kita. kan. Ya, betul Dok. Dan memang yang krusial, yang penting itu memang dari awal, saya rasa bukan hanya untuk ortodonti ya untuk semua bidang adalah rencana perawatan ya dok ya. Ya betul. Diagnosis dan, dan rencana perawatan. Dan kerjasama antara spesialis itu yang yang kurang di sini. Ya betul, teamwork ya dok ya. Itu ada kurang. egonya <laughs> kali mungkin terlalu besar masih. Baik, eh, terima kasih kepada Dokter Humawan atas pemaparan virtual skill trainingnya yang sangat aplikatif ya dan sangat seru sekali tadi ya. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Nah, bagi rekan sejawat yang ingin bertanya kepada Dokter Himawan, ya kalau tadi Dokter Himawan yang bertanya, sekarang gantian nih rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand agar dapat bertanya langsung nanti kepada Dokter Himawan atau dapat juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat nanti saya bisa wakilkan untuk membacakan pertanyaannya dan bisa dijawab langsung oleh dr. Himawan. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin boleh ditampilkan oleh panitia. Baik, Dokter Rimawan, sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Dokter Gigi Listia Puspariani, PDG Jakarta Selatan. Pertanyaannya, bila pada terapi orto dilakukan pencabutan 4 gigi premolar, tapi ada gigi 8 impaksi rahang bawah. Setelah terapi berhasil baik, masih perlukah odontektomi gigi 8 rahang bawah? Silakan, Dok. Uh, biasanya saya setelah selesai daripada perawatan, saya akan evaluasi lagi dengan mengambil panoramik lagi. Karena waktu uh, sebelumnya panoramik yang sebelumnya mungkin gigi impaksi itu kalau nggak terlalu parah angle-nya sudutnya dengan pencabutan gigi empat ini, kalau memang tidak dibutuhkan. Biasanya kita kan karena pencabutan gigi empat itu karena crowding atau karena dia biomex, makanya kita perlu cabut gigi empat gigi. Dan kadangkala -kadang, eh, akan terjadi eh, misialisasi daripada gigi mola. Dan oleh karena itu mungkin ada ruangan untuk gigi impaksi itu tumbuh. Makanya sesudah selesai saya selalu ambil panorama kembali untuk evaluasi. Apabila wisdomnya tetap masih sudutnya tidak baik, biasanya saya sarankan untuk pertama dicabut karena kalau tidak dicabut dia tidak pak retainernya tidak dipakai secara regularly crowdingnya akan kembali anterior. Kedua, juga ada kemungkinan nanti uh, di belakangan kemudian hari, uh, wisdom itu akan tumbuh jadi sis atau apa. Untuk menghindari itu. Dan ketiga juga, kalau empaksi bisa bikin karies di second molarnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Himawan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari dokter gigi Pimatra Jaya Putra. Pertanyaannya, untuk kasus gigi impaksi dengan posisi gigi cenderung ke arah palatal, apakah bisa perawatannya dengan akses palatal? Silakan, Dok. Nah, tentu bisa. Uh, yang pertama kita mesti evaluasi dengan uh, secara klinis maupun uh, radiografi. Kalau angle-nya sudutnya uh, memungkinkan dan ruangannya ada, bisa. Tentu bisa. Baik. Tentunya perlu pemeriksaan penunjang ya, dok ya, dan ya, ya. Uh, diagnosis dan rencana perawatan yang tepat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya. Atau saya bacakan saja nih, dari uh, sudah banyak yang masuk, nih, Dok. Mungkin pertanyaan yang pertanyaan yang dari Dr. Yulia Stuti ini dok, yang tadi juga ikut menjawab. Terima kasih Dr. Himawan atas share materinya yang luar biasa. Izin bertanya, untuk mencegah adanya gigi impaksi yang kemungkinan akan parah kondisinya, selain tadi Dr. Himawan sudah jelaskan evaluasi dari rontgen panoramik, apakah perawatan orto pada anak masih efektif untuk mencegah gigi impaksi nih dok maksudnya? nantinya Eh uh, uh, justru kalau kita secara uh, preventif kita lebih baik masuk uh, secara preventif ya. Jadi uh, kita bisa uh, mencegah untuk uh, gigi itu tidak impaksi lebih parah. Eh uh, saya sel selalu biasanya uh, menganjurkan supaya kita le masuk lebih dini gitu ya. Uh, untuk menghilangkan uh, secara preventif uh, tidak secara komprehensif tetapi uh, masalah yang yang ada waktu itu kita benerin nanti kita bisa keluar dan kembali lagi untuk merawat ya, hal yang lebih besar gitu daripada kita menunggu oh ya kita tunggu aja nanti sampai giginya semua keluar baru kita rawat karena itu akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, kalau kita bisa uh, cicil itu, maksudnya se secara berkala itu lebih baik. Baik dok, mungkin nanti pertanyaan berikutnya begini dok, kalau memang untuk preventif dari usia berapa dok sudah boleh dimulai nih untuk perawatan ortonya? Uh, Sejak uh, American Association of Orthodontists mengatakan usia tujuh tahun itu. Oh, sudah bisa dilakukan perawatan orto. Baik, terima kasih Dokter Imawan atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari panitia bisa di share screen. Ya, dari Dokter Antika PDGI Palembang. Jika ada pasien usia 8 tahun, dari pemeriksaan klinis, gigi M1 kanan-kiri atas-bawah belum erupsi. Sedangkan dari hasil rontgen panoramik, terlihat ada gigi M1 posisi distoangular, namun sudah menembus tulang. Ada juga yang bertabrakan dengan erupsi M2. Untuk kasus tersebut, apakah diobservasi dahulu sampai usia minimal 12 tahun? atau boleh digunakan dilakukan perawatan kombinasi dengan ortodonsia pada usia gigi campuran tersebut. Silakan Dokter Imawan. Pertama kalau ada ruangan saya akan observasi dulu. Tapi kalau nggak ada ruangan, nah di situ yang menjadi masalah. Apakah kita akan membuat ruangan dan kalau membuat ruangan siapa yang akan dikorbankan, bagaimana cara membuat ruangannya itu, nah itu perlu uh, uh, treatment plan yang sangat matang. Tapi kalau ruangannya ada, biarkan aja nanti juga dia tembus. Yang menjadi masalah itu kalau nggak ada ruangan. Baik, dok. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, dokter Antika dari PDGI Palembang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dokter Gigi Ratih Utami Dewi, PDGI Jaktim. Pertanyaannya, kalau gigi M3-nya ditarik untuk menggantikan M2 ke arah M1, apakah akusinya bisa baik, dok? Ya, Mungkin ini juga berkaitan dengan laporan kasus tadi ya dok ya? Iya. Makan dok. Nah, biasanya bisa karena kita eh, kan ada at at itu wirenya jadi kita uklusinya akan baik dan mesti baik. baik dok. Apakah selalu memang, kalau memang ditarik itu dok, terkadang perlu uh, pembuatan crown Atau mungkin penambalan di bagian okusalnya mungkin dok untuk mungkin memperbaiki uh, okusi. sebaik mungkin eh, seba sebanyak mungkin kita menghindari eh, penambalan atau buat crown karena itu kan giginya juga masih muda kan jadi kalau bisa kalau kurang eh, perlu ekstrusi ya kita ekstrusi kalau dia rada inklinasinya apa angulasinya nggak benar ya kita benerin angulasinya, inklinasinya kita bisa torquing. Baik dok. Sebaik mungkin ya kita menggunakan gigi itu secara seutuhnya gitu loh, Baik. tanpa tanpa ada perubahan giginya, ya dok ya. ya karena giginya kan juga masing muda. Baik, terima kasih dok kasih jawabannya. Ini masih banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Dokter Gigi Paul DH Sitompul MM. Kemungkinan gigi impaksi menjadi kista apakah besar? Mungkin sekitar berapa persen dok? Terima kasih. Baik. Silakan terima kasih. Kalau besarnya sih saya nggak nggak, 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 nggak ngerti ya apa nggak, nggak tahu pastinya berapa besarnya. Tetapi dari pengalaman dan dari training saya sebaiknya selain menghindari kista juga menghindari terutama bagi ortodontis yang menghindari recrowding ya. itu juga problem yang sering terjadi tuh dok ya. yeah, ya, Apalagi jika pasiennya tidak memakai retainernya ya dok. Dengan ya? baik. Iya. Biasanya baik. saya suruh pakai retainer kalau dia nggak mau cabut gigi impaksinya ya retainernya terpaksa seumur hidup. Baik dok. Baik kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Gigi Sri Haryani, PDGI Sopeng. Pertanyaannya, misalnya ada pasien anak dengan umur 10 tahun dengan kasus gigi berjejal, bagaimanakah langkah awal yang bisa dilakukan? Baik, silakan dok. Waduh. Yang pertama, uh... Apakah eh, gigi berjajah eh, 10 tahun itu kita pertama ya secara eh, ambil data kita mesti lihat eh, ambil panoramik lihat keadaan eh, gigi secara secara eh, juga eh, terus eh, mengambil cephalometry untuk melihat apakah selain crowding dia juga bimax max atau enggak kalau memang bimax max ya boleh saja cabut empat gigi kalau diperlukan ya berarti tergantung uh, kasusnya gimana ya, ya dok ya sesuaikan betul. tentunya apakah memang uh, perlu Enggak, dilakukan sempat, ya, ya betul. kalau memang BMX crowding ya cabut kalau memang sangat crowding berat ya terpaksa dicabut ya Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Silakan dari Dokter Gigi Lintang. Pertanyaannya, pasien anak-anak dengan akar gigi yang belum menutup sempurna, apakah ada metode yang tepat untuk perawatan orto yang aman? Baik, silakan, Dok. Biasanya kalau kita mulai perawatan orto, biasanya setelah minimal 3 per 4 daripada akarnya itu terbentuk. Dan kita menggunakan light forces untuk perawatan orto yang aman. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak nih Dr. Himawan, tapi mungkin tadi merupakan pertanyaan penutup dari sesi kali ini karena keterbatasan waktu. Dan mungkin bagi rekan-rekan sejawat yang nantinya masih ingin bertanya nih kepada Dr. Himawan, eh, apakah dapat menghubungi dokter mungkin via email ataupun kontak Boleh, lainnya? Bro? Kalau mau uh, lewat email himawanhalim@yahoo.com Baik, Himawan Halim at yahoo.com. Ya. Boleh dicatat rekan sejak semuanya jika ingin bertanya nanti atau Silahkan. mungkin mau nanya kasus ya dok ya. Boleh. Baik, uh, Dokter Himawan, saya mewakili Pepsodent Dental Expert Center mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dokter menjadi pembicara dalam acara Dental Expert Webinar volume ke-49. Semoga di lain kesempatan berkenan lagi nih dok untuk berbagi ilmu pengetahuan dan skill kembali ya dok ya, atau mungkin ya. boleh juga kita tanya jawab case seperti tadi ya dok. Jadi, ya, siap. tinggi sekali dari rekan sejawat. Betul. Dan kepada seluruh rekan sejawat kami ingin menginformasikan kembali terkait informasi grand prize. Namun sebelumnya silakan rekan sejawat saksikan dulu tayangan video berikut. Itu dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mana bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Baik, rekan-rekan sejawat, izinkan saya untuk menginformasikan kembali terkait dengan informasi grand prize. Seperti yang saya sudah sempat paparkan tadi di awal, jangan lupa kepada teman-teman rekan-rekan sejawat sekalian untuk mengupload foto maupun video selama webinar ini berlangsung lewat Instagram feeds ataupun stories dan jangan lupa sertakan caption yang menarik dan jangan lupa dok, hashtagnya, hashtag Serta di-tag ke akun Instagram dari Pepsodent Dental Expert Center, serta Instagram dari Tanya Pepsodent. Dan boleh juga di-tag ke akun Instagram rekan sejawat lainnya, ataupun fasilitas kesehatan tempat dokter bekerja. Dan bagi yang beruntung, akan mendapatkan grand prize berupa produk dari Pepsodent. Dan untuk ketentuan post test, peserta nantinya hanya diberikan kesempatan satu kali akses dan jangan lupa peserta harus mengisi lengkap seluruh pertanyaan beserta data diri termasuk kota domisili praktek, alamat email dan nomor telepon. Link untuk post test dapat diakses dok setelah webinar ini selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat serta jangan membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan e-sertifikat BRSKP, peserta wajib penjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Sertifikat nantinya hanya akan dibagikan lewat telegram grup dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Baik teman-teman sejawat, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat e, bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam praktek ataupun kegiatan dokter sehari-hari. Saya, Dokter Gigi Andi Wirayadi Kusuma, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama acara webinar ini berlangsung. Sampai ketemu di acara Dental Expert webinar berikutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan sejawat yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I mean